Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menyeru semua pihak yang terlibat dengan pengurusan bencana termasuk pemimpin setempat menjalankan tanggungjawab kepada rakyat. Titah baginda, tidak seharusnya wujud pihak-pihak yang hanya menghulurkan bantuan demi kepentingan dan manfaat diri sendiri. Harap mitra-mitra yang membantu harus bantu dengan ikhlas, dengan mengambil kesempatan untuk menguntungkan diri sendiri ataupun semata-mata nak mencari undi ataupun semata-mata nak cari nama untuk sendiri. Saya harap ini tidak akan berlaku dan bantulah dengan secara ikhlas. Titah baginda, mereka yang dilanda banjir berada dalam keadaan bimbang dan kesedihan dengan kemusnahan harta benda. Justru semua pihak perlu menghulurkan segala jenis bentuk bantuan dan sumbangan yang termampu. Secara tidak langsung mencerminkan keprihatinan sebagai rakyat Malaysia. Baginda bertitah demikian ketika mencemarduli berangkat mendengar taklimat persediaan menghadapi banjir Pahang 2019-2020 yang dipersembahkan Ketua Polis Negeri Dato' Abdul Jalil Hassan. Sementara itu, seiring perkembangan teknologi semasa, baginda mahu bilik operasi yang dibuka dapat menyampaikan info berkaitan cuaca dengan tepat dan pantas kepada rakyat. Titah baginda, tindakan proaktif dengan memberikan makluman cuaca lebih khusus kepada kawasan terlibat akan membantu penduduk yang berada dalam kawasan itu untuk bersiap siaga lebih awal. Dalam pada itu, Al-Sultan Abdullah bertitah, semua pihak yang bertanggungjawab kepada Pusat Pemindahan Sementara PPS perlu memastikan segala kemudahan asas yang diperlukan berada dalam keadaan serba lengkap bagi keselesaan penduduk. Mereka yang bertanggungjawab tentukan semua mesti serba lengkap. Dan orang yang tinggal dalam itu pun harus memainkan peranan, harus berasa tanggungjawab juga, berjimat-jimat dengan air, tentukan kebersihan, tentukan tanggungjawab mereka ini dimaklumkan, diingatkan. Jangan kita lepas begitu saja. Namun titah baginda, tanggungjawab untuk menjaga kemudahan di PPS tidak hanya tertumpu kepada pihak berkuasa. Sebaliknya, penduduk yang ditempatkan di PPS perlu mempunyai peranan yang sama. Titah baginda, penduduk perlu berhemah dalam menggunakan kemudahan selain sentiasa menjaga kebersihan PPS berkenaan untuk keselesaan semua.